Hey yo yo, OWN, timku semuanya ya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Alif WN. Oke ya, apa kabar ya buat teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja, so dilimpahkan rezekinya, diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan. Dan jangan lupa untuk tersenyum, asik. Karena senyum itu ibadah dan dapat memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain yang melihatnya. Jadi jangan lupa untuk tersenyum. Oke ya, jadi pada video kali ini ya, untuk pertama kalinya di tahun 2022 kita akan melihat perform adik-adik online ku tercinta ya, Petron Petro Putra Onsu bersama Anet Delicia. Wow, dan mereka ini lagi perform di acaranya Indosiar ya, di Hood Indosiar gitulah ya. Nah, kita akan saksikan bersama-sama bagaimanakah penampilan Petron Petro sama Anet ini ya. Udah lama sekali ya nggak melihat mereka perform di TV, dan akhirnya kita akan melihat lagi bersama-sama mereka perform di TV. Yaudah, daripada kelamaan, langsung aja kita reaction bersama-sama ya. Let's go. Oke ya, untuk perform pertama di sini Betron Petro featuring Anet dengan lagunya tuh Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti ya. Kita akan saksikan bersama-sama. 3, 2, 1, let's go. Oke, Onyo. Kita lewati, ku menanti hadirmu untuk kembali. Sekarang kau telah pergi, dan ku yakini tak mungkin hari ini berjuta. Oke, untuk penampilan pertama di situ Betron Petro bersama Anet ya dengan lagunya Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti. Cuman dari YouTube Indosiarnya hanya sepotong aja yang enggak full semuanya. Oke, sekarang kita next ke lagu berikutnya. Oke ya, di lagu berikutnya di sini Betron Petro featuring Anet dengan judul lagunya Sahabat Akan Pergi. Dan by the way, lagu ini sudah menembus 10 juta penonton. Wow, selamat ya buat Anet sama Onyo ya. Lagu Sahabat Akan Pergi sudah mencapai 10 juta viewer. Wow, ditunggu ya, jangan masak-masaknya ya. Oke, sekarang kita reaction bersama-sama. Let's go. Oke, itu dia tadi ya penampilan Betron Petro sama Anet tadi lagu Sahabat Akan Perginya ya. Duh, bikin branding sekali ya. Udah lama juga ya nggak ngelihat Onyo sama Anet perform gitu kan, apalagi ini performnya di TV besar gitu ya. Merinding loh ya. Tadi itu fashion yang dipakai si Onyo tuh dari Ivan Gunawan ya. Memang sangat-sangat kayak glowing-glowing gimana gitu ya. Pancaran jasnya tuh kayak kelap-kelip gitu ya. Dan kalau si Anet itu tadi lebih make gaun-gaun yang warna apa sih namanya, biru dongker ya, biru dongker ke gelap-gelap itulah, tapi itu beraura cahaya juga ya. Emang cocok sekali nih ya. Ditunggulah konser Betron Petro sama Anet ya, pasti bakal lebih bagus tuh kalau ada konser mereka berdua ya. Aduh, oke, ini yang terakhir ya, ini bonus ya. Dan di sini perform Onyo sama Cici Talia ya. Oke, di sini Betron Petro bersama Cici Talia dengan lagunya tuh Birthday Kiss. Wow. Pasti sangat-sangat lucu-lucu imut ini ya. Oke, kita akan saksikan bersama-sama. 3, 2, 1, let's go. Happy birthday Indosiar. Semoga Indosiar ya. Oke, semoga Cici Indosiar selalu menghibur dengan acara-acaranya. Amin. Happy birthday my best. Happy for you my best.
Oke ya teman-temanku semua ya, kita udah bersama-sama nih ya mereaction perform pertama dari Betran sama Anet di lagu Mungkin Hari Ini. Dilanjut langsung Sahabat Akan Pergi, lalu kita ending dengan bonus ya Betran Peto bersama Cici Talia, yang dimana tuh lagunya sangat ceria-ceria sekali ya, lagu Happy Birthday untuk Indosiar pastinya ya. Dan disitu juga tadi ada Bunda Sarwenda ya, yang apa memantau langsung, yang sambil ngasih tahu juga gerakannya terbegini begitu ya. Dan ada Ayah Ruben juga di sana yang sambil merekam ya. Wah, sangat-sangat ceria sekali, seru sekali ya. Duh ya, jadi rasa apa ya, rasa rindu kita yang kemarin-kemarin itu sangat gak bisa ngeliat perform mereka ya karena pandemi, akhirnya kita bisa ngeliat lagi ya, perform di TV lagi gitu ya, apalagi ini di awal tahun 2022. Semoga nanti seterusnya bisa perform-perform terus, bisa tampil-tampil terus, biar semua orang tuh biar bisa melihat penampilan-penampilan mereka, begitulah ya. Semuanya bagus, semuanya keren, semuanya punya temanya masing-masing, pokoknya semuanya ceria pastinya karena itu menyambut ulang tahun Indosiar begitu. Ya udah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai menit sekian. Sekali thank you dan thank you. Pokoknya yang belum subrek, silakan subrek dulu karena subrek itu gratis. Abis ini nanti kita akan saksikan ya momen dimana kemesraan-kemesraan dan keromantisan Betran Peto sama Anet di saat mereka perform atau di saat sebelum perform. Makanya akan subrek aja biar gak ketinggalan. Ya udah gitu aja. Gue Alif Wen, ingat tiga kata, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya.